Ya berbeda dengan Pak Prabowo, ya sangat berbeda. Karena Pak Ganjar nggak pernah membentuk PT Teman-Teman Ganjar. Di KPK. Kalau Pak Ganjar kan ketika Pilgub sudah komitmennya tidak berbohong dan juga tidak korupsi, sehingga itu sesuatu yang genuin bagi Pak Ganjar Pranowo. Ya berbeda dengan Pak Prabowo, ya sangat berbeda, karena Pak Ganjar nggak pernah membentuk PT Teman-Teman Ganjar untuk menjalankan proyek APBD, itu nggak pernah. Sementara Pak Prabowo membentuk PT Teman-Teman Pak Prabowo yang namanya PT Teknologi Militer Indonesia dan PT Agro Industri Nusantara. Ini yang membedakan. Saya Muhammad Syahreza. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, bayar TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.